Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat donat kentang yang lembut dan anti gagal ya. Ini tuh teksturnya lembut banget ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat wangi kentangnya, berasa banget. Teksturnya lembut. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Oke, jangan skip videonya. Jangan lupa like, subscribe. Dan ini bahannya. Di sini aku punya 250 gram tepung protein tinggi atau cakra kembar, 2 kuning telur, kemudian 1,5 sendok teh vernipan, 80 ml susu cair yang dingin ya. Kalau tidak bisa diganti air dingin. Dan di sini ada 40 gram gula pasir, 100 gram kentang yang udah dikukus, 30 gram margarin dan 1,5 sendok teh garam. Oke, di sini aku masukin tepung terigu. Kemudian kuning telur, vernipan, gula pasir, dan kentang. Margarin sama garamnya jangan dimasukin dulu ya. Dan aku masukin susu cair. Ini yang plain ya teman-teman. Kalau nggak punya pakai air juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah. Ini udah setengah kalis. Aku masukin margarin sama garam. Kemudian aku mixer lagi. Dengan kecepatan sedang saja ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya mixer bisa pakai tangan. Nah, ini udah kalis teman-teman. Aku akan tutup selama kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Oke, ini udah 45 menit udah mengembang. Kemudian aku akan kempeskan lagi adonannya. Dan di sini aku akan bagi adonan. Oke, ini aku udah siapin tempat yang lebar, kemudian alasnya aku kasih tepung, dan masing-masing adonan aku bagi 35 gram ya teman-teman. Terserah teman-teman mau satu adonan mau dijadikan berapa. Di sini aku timbang per adonannya 35 gram. Oke, dan ini udah aku bagi-bagi semuanya jadi 17 adonan ya teman-teman. Kemudian aku
bulet-buletin kayak gini, dirapihin. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Kemudian istirahatkan adonan selama 10 menit. Dan ini udah 10 menit, kemudian aku akan lubangi tengahnya dengan menggunakan botol seperti ini ya teman-teman. Dan sebagian aku sisihkan tidak dilubangi karena aku mau bikin bulat. Nah, ini aku udah siapin minyak goreng. Kemudian aku goreng donatnya. Oh ya teman-teman, setelah dilubangi dengan botol, sebaiknya adonan diistirahatkan lagi selama 15 menit ya, biar adonannya tuh lebih mengembang teman-teman. Jadi jangan langsung digoreng ya. Oh ya teman-teman, menggoreng donat cukup dengan sekali balik ya, tidak boleh dibalik-balik. Jadi cukup satu kali membalik. Ini tuh menul-menul banget ya teman-teman. Udah kuning kecoklatan, aku balik. Teman-teman wajib cobain resepnya ya, dijamin anti gagal. Oke, ini udah matang ya teman-teman, udah kuning kecoklatan, udah cantik. Aku akan angkat. Lebih enak menggunakan sumpit seperti ini ya teman-teman, jangan menggunakan serok, karena kalau menggunakan serok itu dia minyaknya akan menggenang. Jadi kalau bisa menggunakan sumpit seperti ini. Dan ini aku goreng yang bulat utuh ya teman-teman, yang tidak aku lubangin dengan botol. Nah, ini udah matang. Aku angkat. Dan ini dia donat kentangnya sudah jadi. Ini tuh wangi banget ya teman-teman, wangi kentangnya tuh berasa banget tuh, cantik kan, dapet warna ringnya. Nah, ini yang bulat utuh. Satu resep jadi sekitar 17 donat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih banyak bisa dikurangin aja. Nah, ini tuh empuk banget, lembut. Tuh, lihat kan teman-teman, wangi banget. Wajib coba ya teman-teman. Dan untuk toppingnya teman-teman sesuai selera ya, bisa dikasih gula halus atau dengan glass seperti ini. Ini aku pakai strawberry dan green tea.
Nah, ini aku kasih sedikit cara menghiasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.